Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah khaliqil anam. Allazi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan narju minallah ay yumitana 'alaiha wa innamal a'malu bil khitam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila daris salam. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati ialah para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh agama, para orang-orang tua kita. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Tembilahan Hulu yang senantiasa setiap malam hadir di wilayah kita ini. Selanjutnya yang kami hormati Panitia Penyelenggara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Surau Nurul Iman Jalan Haji Arif Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau Indonesia. Lengkap. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua RT, Ketua RT, Ketua Masjid, Ketua Surau yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, para pemuda, para anggota jamiah pembaca maulid, Maulid Al-Habsyi yang sudah kita dengarkan tadi, mudah-mudahan kita dapat berkah dari bacaan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min qara'a fi baitihi maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala al-qahta wal-waba wal-harqa wal-bala. Kalau di rumah, di masjid, di tempat-tempat dibacakan maulid,
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Maulid Al-Habsi atau Maulid Al-Barjanji atau Maulid-Maulid Ad-Diba'i dan Maulid-Maulid lainnya dibacakan illa rafa'ahullah, kecuali Allah mengangkatkan Al-Qahta wal-Waba wal-Harka, suka duka, wabah, penyakit, maling, bala, Allah akan hilangkan di tempat itu dengan berkah maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita harus yakin, yakin seyakinnya ketika di tempat itu dibacakan maulid, insyaallah bala bencana tidak akan menimpa kepada kita. Terserahlah nang dibacakan maulid apa. Semalam saya mengisi acara di Masjid Hidayatullah, Masjid Lama Kuala Tungkal. Katanya disebut Masjid Lama. Ya ku kan apa? Maka disebut Masjid Lama. Masjid ni paling tuha Ustaz aja. Oh, kaje ku. Tuha pedang itu ada kan lagi juga ada Ustaz aja. Masjid Lama ni pang dia. Ya. Orang situ rupanya membaca Maulid Al-Barjanji. Mantap pulang Maulid Al-Barjanji. Kalau kami di Sungai Salak, kalau membaca Maulid Al-Barjanji, siapa yang mulai itu yang mengakhiri. Kalau dulu Maulid Al-Barjanji itu kalau nya pakai rihal, hanyutnya kada jauh. Paling-paling hanyutnya syuting dua. Kalau wahini takoliling hanyutnya. Seikong dengan menyinyono. Nah, pitahuam di sinilah kurasa kurang lebih ya juga. Lalu pagi-pagi saya berangkat langsung. Jam 6 lewat sudah berangkat menuju Kabupaten Tanjab Timur, bendahara paling banyak duit bendahara tu dah. Jadi pokoknya nang simpanan duit di bendahara banyak duit situ. Cuma tak izin tembencelak juga aku. Kenapa? Pas kebetulan tulak ke situ menyusurut tangga cagat. Aku dua kali berpikir kenapa aku naik. Kenapa aku naik? Dua kali aku memendak. Memendak di tangga tu. Kawal ya saja naik, kawa aja kok. Begemat ah. Randah lah kok saat kadanya randah. Tuh kayak di pucuk situ tuh, Pak. Nasib ya kok naik. Mun gugur tak aja lah. Nah, sekalinya di situ juga orang membaca Maulid Al-Barjanji. Hebatnya lagi Pak Lurah, Pak Camatnya hafal berjanji. Masya Allah. Ya kok Pak Camat orang apa? Orang Bugis Postat ya. Oh, suai hafal. Hafal beliau. Jadi Jakob Pak Camat belum baca, tapi beliau waktu duduk hingga aku tuh yang dibaca orang tuh dihafal. Tuh nama membaca-baca tuh bilang-bilang hafal-hafalnya. Orang Bugis banyak situ. Membaca maulid ha hafal. Bet juga. Kita kada hafal deh. Cuma suara kuat, tupang orang Banjar nek. Hafal kada, cuma suara kuat. Pemulaan yang membaca itu ku dengar orang Banjar. Ada rupanya yang di belakang tukang bedah kan. Rupanya hidin tertinggal kacamata. Entah kada hafal kan, entah tertinggal kacamata. Macam yang paling nyaman nah. Al jannatu wa na'i. Nah, aja hidin pulang.
muha jadi yang di belakang. Oh, muha kan? Yang di belakang nyebut muha. Muha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu kan dengaran, namun ada. Setelah itu, abtadi'ul imla. Mbah, itu kan ada kedengaran lagi. Ujungnya ini ada. Nah, ya kok iya ada, Nek. Tapi kada kalah juga. Orang Banjar maju aja toh. Mah maju. Aku ngin nih pang ja. Yang sudah membaca nih. Anu nih pang maka mata nih pang ja ngaleh. Mata nih Jihidin ngaleh. Ya kok bebinian sana toh kelihatannya, Cek? Jelas Jihidin. Sekali kamu binian jelas sarawanya. Kamu halil arba janji tadi kada tapi jelas. Tidak ada apa-apa ah. Sahadi Juhaidin, gantian pulang Juhaidin. Gantian yang di hadapan tu kada munjuk lagi, mampil langsung. Nah, munjuk langsung baca. Ya kurang apa? Kami orang Bugis Pak Ustaz ya. Oh, kayak itu. Yang satu orang Jawa Pak Ustaz. Han. Kalah terus kita pisinnya lawan orang Jawa, lawan orang Bugis. Dengkat ah. Kalau orang Jawa wajarnya berbangga karena presiden-presiden itu orang Jawa. Orang Bugis wajar berbangga-bangga karena Habibie orang Bugis. Kita ayo, tapi weh ini cukup lah, lumayan lah, adalah sedikit bebual kan. Apanya bual? Istana negara di Kalimantan. Eh bujur kak, heh ya, nah, baru tahu Kalimantan. Jurang Kalimantan mana? Kada jauh dawan Kalimantan Selatan ya. Kada jauh dawan Kalimantan Selatan. Entah entang mana gin wadah-wadah itu gin awak kada tahu. Nah, tupang nang dibanggakan orang Banjar alham. Nah, orang Banjar kan kada suah mau kalah. Apapun dibawai maju taros. Kalah kah? Menang kah? Maju. Ya. Suah orang Banjar ni bertanding ba benyalam. Beempat nang bertanding tuh. Banjar, Melayu, Jawa, Bugis. Beusit dahulu, siapa yang berdahulu? Beusit. Sekalinya tadahulu orang Bugis. Orang Bugis menyelam 10 menit timbul. Nomor 2 orang Jawa. Sekali orang Jawa tinggalam 15 menit timbul. Menang kan 5 menit. Je Melayu belum tahu lagi. Ya orang Melayu ini kan harat juga, Bang. Belum tahu lagi. Tap orang Melayu tajun. 20 menit timbul. Menang 5 menit. Pas tekan orang Banjar. Orang Banjar pau tajun seharian kada timbul. Sekali timbul bengkak baros. Upanya mati kawan. Suai harat. Rupanya kawan bengkot di bawah tuh bengkot mati. Ma itu itong nih bila kada sawat 20 kah? Kalah. Jadi sampaikan ke 20 mati rupanya Hidin. Nah. Sian aja kita orang Banjar lah, ada kawa. Tapi mah menang. Oh my, kurang haratnya. Sehariannya timbul, sekali timbul bengkak parut. Nah, makanya keberkahan suatu kampung itu ketika sudah kampung itu banyak sekali orang yang membaca maulid, kelihatan mulai keberkahan itu mulai muncul.
mulai muncul muncul. Nah, maulid ini dari dulu sudah dibaca oleh datuk nenek kita, memberkahi kampung, memberkahi parit, macam maulid. Makanya dulu jarang ada penyakit-penyakit, balak-balak jarang ada datang, sihat taros penenian kita. Kada suah hidin yang kena namatin si itu kada suah. Hidin untal taros yang namanya istilah kata pucuk ubi itu untal hidin. Kada suah kena asam urat. Cuma je hidin dia sakit-sakit nara betis tuh. Itu nara. Kasuah meriksa pang. Jurang sakit nih betisnya. Kada je hidin singkal-singkal nara. Tensi pang hidin. Kada je hidin. Bila hidin tensi, bawa hidin tulak nabas. Ampih. Wahine. Tensi, bawa tulak nabas. Mati. Bahatarai. Awak tensi sudah nang 200, bawa tulak nabas. Ma. Mati. Kita wahine lain. Kada kaya orang bahari. Bahari itu ulahannya kuat. Tahan. Memang bentuk pada tapi haratnya. Nya bentuk ada tapi harat dak, tapi ku kuat asli ulahannya asli. Kalau wah ini bentuk harat tapi kada kuat bentuk harat tapi kada kuat. Kalau dahulu umur sampai nang ada nang 80, ada nang 86, julak ku 86 dah umur. Makan durian toh, uja anaknya siapa nang sanggup menukarkannya durian, suruh hanya makan durian. Awak aja tahan pak ada lagi nukarkan. Hidin kada tahu kada takutan wan durian. Kolesterol nih ano laknya kok makan durian, duitnya aja hidin kolesterol. Delapan puluh enam tahun sudah umur hidin. Hidup aja masih sehat aja masih kada penggeringan. Eh kayak awak satu tomat gering. Aku semalam bulik dari bendahara. Dari bendahara tuh langsung membuat ke speedboat. Sekali keluar dari bendahara tuh kulihat putih sudah. Putih tuh bukan banyu, gelombang. Aduh iya ada aja konek. Nah aja. Nah, sampai ke tungkal, bebuat pulang ke bot, langsung kada naik lagi bebuat. Sampai istilah kata dibuat di bot, sekalinya dahsyat lagi dari tungkal menuju Kuala Inok. Sampai ke tembilahan, sekali aku behira, putus-putus tahi. Tahi itu tahi. Tepanggal-panggal misalnya. Apanya? Nah. Aku duduk paling belakang. Bukan duduk paling hadapan, paling belakang. Oh my, ya kung ini. Sekali behira, putus-putus. Keluar sedikit, tak keluar sedikit. Rupanya putus gara-gara gelombang. Cuma 11 orang lah kami speedboat tuh. Kayak itu dahsyatnya Pak Ah. Nah, mudah-mudahan berkahnya membaca maulid, mudah-mudahan diselamatkan di dunia dan akhirat. Makanya di tempat kita kalau dibacakan maulid pasti berberkah. Cuma berkah itu kadang-kadang belum terasa. Terasanya nanti tahun ini maadakan tahun dudi karena terasa keberkahan itu. Keberkahan itu terasa di tahun dudinya. Diadakan tahun itu apa tahun kemarin tahun ini terasa keberkahannya sehingga adem-adem saja masyarakatnya, damai masyarakatnya, tenang masyarakatnya, nang suami istri bagus kada tapi bakalahi, banyak nang lelaki ini banyak bakalah daripada nang bini. Kita nih Pak Ah, banyak bakalah lawan nang bini. Bukan kita nih kadang-kadang istilah kata nang melawan ke bini tuh bakalah banyak. Disariki bini, diaman lah kita.
Kadang-kadang bebinian sadang lah juga bebinian. Banyak benar matur laki. Tuh. Kemacam-macam atau dia melalakian. Ih, jenah lakian. Nah lakian tulak juga lah maunjun. Sebulik maunjun karena sariki. Mungka yang ini haja depan paraya tulak. Ujian nang laki, jerujutnya ada dak. Ini pang jerujutnya nih nang ada. Han. Karena sariki, karena hoholoti bini kadang-kadang. Maka bebinnya ini bisa mahoholoti nang laki ini kadang-kadang. Kadang-kadang kita sesingot nih tabal lah. Tabal sesingot. Sariki bini tertunduk awak. Tuh ini dia melawan. Ah, coba tarai. Digeretaknya darah kita. Diam nama dia. Tuh ini dia melawan. Itulah tuh kehebatan bebinian tuh. Bebinian tuh nang lemah aja jadi keras. Ini dengar si nyanyi nek. Nang keras saja bisa jadi lemah. Bayangkanlah bebinian tuh. Bebinian tuh bininya sudah nangis. Decan lagi pianak nyariki. Dah. Mungkin ada suka lawan aku je beli kekan aja aku. Paling-paling lagi lelaki ni, nah baru kuner lagi. Mun sawatnya mengambil tas, nah je membuat anak, membuat nang baju. Belikan aja nak aja kita ke rumah nenek. Kurang ada kata tujuh lagi lawan kita. Aja nak laki kata bayar habulek. Ahan. Oh pah, berdiam lagi awak. Kada hingkat lagi sarik, mun sudah bebinian kaito. Aku kada nyambat orang. Ulir nyambat orang, nyambat awak aja. Aku menceramahi bebinian gampang aku menceramahi bebinian. 1000, 2000 gampang, tapi nang saikong di rumah tuh kada sanggup aku menceramahi. Duduk ya kok aku menceramahi. Awak sekali bepandir 10 kali yang jawab. Ada aja jawabannya. Kadang berdiam nara lagi aku. Ni pang je ku membuat aku ni banyak sakitan awak. Nah, makanya apa ah? Pembacaan maulid ini kan selalu keberkahannya itu kalau setiap tahun terus-menerus diadakan, terus-menerus diadakan, mudah-mudahan keberkahan itu akan senantiasa terus-menerus meluncur kepada daerah kita ini. Khususnya kita Indragiri. Iya. Lah, apa kelihatannya? Aku ke Kerengat, tulak Kerengat, berbeda. Beda. Tapi kalau tulak kata milah ini luar biasa. Kenapa keberkahannya? Cinta lawan Nabi itu kelihatan. Kenapa maka cinta lawan Nabi? Kita nih handalan cuma cinta lawan Nabi, amalan kita kada banyak. Manalah kita nih banyak amalan? Mana jarang kita nih Pak bertahajud tuh jarang. Kita mun bangun malam tuh nonton bulan, rah. Nonton bu? Menonton bulan nonton. Nah kita malam mun bertahajud jarang. Maka oleh sebab itulah, tapi handalan kita cinta lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta lawan aku ya Nabi, maka orang itu nanti akan bersama aku di dalam surga. Siapa orang yang cintanya kepada Rasulullah banyak, banyak dapat meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat meniru Rasulullah itu, akhlak Rasulullah itu banyak kita tiru, banyak kita amalkan, maka orang itu akan sekedudukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti ketika sekedudukan dengan Rasulullah, pasti kita nyaman. Pastinya nyaman. Tidak usah jauh, sekedudukan dengan para ulama saja berbeda. Beda. Kalau di blok M itu duduk para nang tukang tahlil, insyaallah luar biasa. Kenapa? Karena di intang situ bila tukang nang tahlil pasti di hadapan tuh ada hayam. Hayam apa? Hayam saikungan. Berapa hayam dok? Kada mencilak denya. Munya mencilak, tak sanggup makan awak.
seikungan hayam berubah, nah berubah. Maka hayam kampung pulang tu. Dahsyat di situ diandeki nang intang tukang betahlil. Coba tampilannya anda kayak gitu. Bila intang betahlil tu andeki hayam seikungan tu nah. Karena nang bila kada memukah nang tahlil tu kada kada dimakan belum. Wah, memuka-muka krak, muka krak, muka oh my. Aku bila parak nang tukang tahlil sedap benar. Mensuruh la ilaha illallah 100 kali nyambat la ilaha illallah la ilaha illallah sungai salak ecan 100 kali 33 gin jadi diam aku naksir lah sudah ampal nenggenal kayak ini pasti belah 3 pasti belah belah 3 nyaman aja tinggal mengambil hal lagi. Ya, mun ambilnya nang takana daging, takana nang tulang. Maka hebat juga tau nang. Maka pulang hayam seekong tadi itulah nang bepatah-patah tadi itu dibuat dalam asoy. Itu dimakan silahkan dimakan, kada dimakan pun dibuat dalam asoy di bawah bulik. Hayam yang tadi tuh. Omah. Sini ada kakak itu sudah. Makanya ini artinya menduduk dekat para tukang tahlil saja, apalagi kita sekedudukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kita mendapatkan keistimewaan. Makanya orang yang dapat contoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu nanti sekedudukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada payah banyak-banyak. Ya, Rasulullah itu mudah senyum. Ya, mudah senyum. Bicaranya manis. Nah, kita nang tu mudah senyum juga. Cuma jangan tersenyum taros. Mudah senyum. Cuma mun tersenyum, 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 tersenyum taros tu lain. Tunggu dibawa ke tampan sana. Itu lali. Wah, ini orang lali itu macam-macam ini. Ada orang lali itu ini kada lagi bajunya cumpang-camping. Bajunya harat, bajunya kayak ustad. Maka aku tapi wani dia memakai behi himat benar bebulang-bulang kudu ini aku. Aku suah tatamu. Sekali tatamu bebulang-bulang bebulang sekalinya gila, Pak. Sekalinya gila, la ilaha illallah. Rupanya sekali teliti-teliti, rupanya gila. Gila sifat. Gila sih sifat. Tertinggi-tinggi terlalu menang memikirkan sifat nang martabat 7 tuh. Nak belajar martabat 7, awak ada suah sekolah SD. Macam Melayu kada bisa, nak belajar martabat 7. Mungkin ada belajar martabat 7, kada nak belajar. Jangan itu. Papa lalung itu aja. Itu kulit merah. Kami diser kulitnya aja. Nangka gini buka kulitnya dulu. Durian dibuka kulitnya, hanya dapat isinya. Ini kada nak langsung isinya aja bisinya. Suaya lali. Lah, lali. Makanya mun dapat kita meniru Rasulullah. Rasulullah ni berbeda lawan kita. Berbeda. Lahirnya Rasulullah saja berbeda lawan kita. Ketika Rasulullah lahir, fahina karubam awanu wabihazal habim a'lanatis samawati wal ardu nawaman fihin nabi tarhim wa amtarul wujudil ilahi ala ahlil wujud ta'is wa alsinatul malaika bitabshir lil alamin ta'in subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wal qudratu kashafan kina ahazal mastur. Ketika Nur Muhammad itu berpindah dari Abdullah ke Aminah, ketika berpindah itu para malaikat yang ada di alam jagat raya ini
semuanya berteriak, malaikat Jibril berteriak, umumkan kepada seluruh malaikat bahwasanya Nur Muhammad sudah berpindah dari Abdullah ke Aminah. Tidak lama lagi Muhammad akan muncul ke dunia ini. Maka harumkanlah dunia ini dengan tasbih. Semuanya bertasbih semuanya. Kenapa? Karena hendak menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat Abdullah itu, dahsyat. Bukan main Abdullah itu. Ya. Gagah Abdullah itu. Abdullah itu kalau berjalan di kota Mekah, kada perlu lagi pakai sinter. Tarang. Baunya keringat Abdullah itu bau kasturi. Abdullah bapaknya Nabi Muhammad. Tapi kalau Abdullah sini kada. Nah. Kenapa Abdullah banyak ditaksir oleh perempuan? Karena melihat di dalam tubuh Abdullah itu ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu awwala fil khalqi wa akhirahum fil ba'si. Ujar Rasulullah, aku nang pemulaan sekali diciptakan oleh Allah dan aku yang terakhir diutus ke muka dunia ini. Itu saja artinya nyaman. Nah, maka oleh sebab itulah Pak, bukan main, bukan main. Hebat benar. Laulaka ya jin natal wujudi maqabaisi wala wujudi Allahumma salli ala ya Rabbi salli. Kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diciptakan dunia ini, tidak diciptakan alam jagat raya ini. Sebab diciptakan itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kebutuhan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad. Maka wajar kita berterima kasih. Berterima kasih dengan Nabi Muhammad, bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang pertama kali yang kita syukuri itu adalah Nabi Muhammad. Ini kadang-kadang lawan Nabi Muhammad aja kada pinandu. Aneh benar kada pinandu. Tahulah aja lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad anak siapa aja? Kada pinandu. Oh, mak sadanglah jadi orang nih. Kada suah tahu kah dengan Nabi Muhammad? Kita mun kada banyak tahu dengan kisah Nabi Muhammad. Cukup kita tulakan bemaulidnya aja tiap malam tulak taros asal dapat istilah kata nang nasi bungkus alhamdulillah. Datang aja tak goreng aja ge dapat syafaat juga. Jadi diam. Hafal memang kada tapi dapat kita syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang la ilaha illallah. Sadanglah jadi manusia. Yang tahu ini adalah parang, kakait. Kalau di daerah nang anu dudus, igrek nangnya tahu. Apalagi apanya nang nunjol tuh? Angkong. Itu panang tahu. Kada tahu lawan Nabi. Makanya nak aku heran benar. Kita syukur alhamdulillah ini. Tahu banyak lawan Rasulullah. Ketika di peringatan maulid itu masuk kita ke dalam nang istilah kata. Duduk kita mendengarkan ceramah-ceramah. Ada di kampung-kampung itu ketika berceramah. Orangnya kededean. Takaliling nara orangnya. Takaliling. Wadah genal orangnya kadeda. Tuhuk nang istilah kata nang mano. Diberitahukan kepada bapak-bapak yang berada di luar untuk masuk karena apa? Tempat masih dalam keadaan kosong. Dia ada yang naik-naik.
Salah medahkan, orang medahkan kepada bapak-bapak, kita istirahat dulu, kita mau istilah kata sarapan dulu. Maunya gitu. Orang kalau unya kata hendak naik, kepada bapak-bapak harus naik ke tempat masjid, kita akan sarapan dahulu. Nah, ada teh, ada teh, susu, ada milo, aku yakin tak mau naik tak. Ini kahadanya naik-naik, hiran benar aku melihat. Sekalinya kepada bapak-bapak diharapkan masuk ke dalam, karena kita akan menghidangkan hidangan. Panuh masjid. Panuh. Kenapa? Kada pinandu lawan Nabi Muhammad. Siannya tangan tadi tupang istilah kata nang tahu lawan parang, lawan nang istilah kata nang kakai, lawan ambung, lawan sesulak itu bang nang tahu. Muhani kada tapi suah nang tapi dibesuh. Kada tapi suah nak sembah. Kelihatan muha tu maah muringnya muha. Kada suah nak sembah. Nah ya. Sekali sembahyang assalamualaikum warahmatullahi. Sekali memusut muha lurus sini. Bekuris di sini. Kenapa maka bekuris? Nih. Apanya? Nih nang sini banyak benar nih. Buku betangan. Nah, sekali assalamualaikum warahmatullahi. Tak kuris di sini. Ada lain kait tok? Ada. Ada. Aku kada nyambat depan ada. Ada. Siannya. Siannya. Ngalih diberitahu tuh ngalih. Maka oleh sebab itulah tuhok diberitahu keras benar perhatian. Kada suah istilah kata lamah perhatian. Kenapa? Dibawa berunding aja ngalih. Orang nak itu bawa berunding ngalih. Belum talah orang berunding, aku kada katuju aja. Belum talah orang berunding, aku kada katuju. Kada katuju. Itu banyak nang kaya tok. Kenapa? Karena hati terlalu keras. Kada suah lalu hati itu mendengarkan bebaulit tu kada suah. Nang inya katuju tadi dengarkan. Oke, okay, pada malam hari ini, itu pang nang katuju. Kita akan menghibur bapak-bapak yang berada di kampung ini. Terimalah dari kami, biduan kami Rita. Wah. Sudah ngayang itu. Nah, duduk di intang anak. Intang nang punggung liar. Jahiden. Mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sudah nang kayang itu. Baiklah, saya akan buatkan satu tembang dari tembang Iis Dahliah. Nah, adalah Iis Dahliah. Sungguh begitu mudahnya kau memutuskan cinta hanya dengan satu kata. Kata maaf saja, walaupun cuma 2 gram cincin yang engkau berikan, tapi nantinya diriku. Nah, kada sadar gak? Nah, Jahidin. Nih, kada sadar deh, Jahidin. Sekali suruh, ya Rabbi salli ala Muhammad. Naikkan, jurang naikkan. Sini aja panas. Itu contoh. Pasti pernah ditemui kayak yang itu. Jurang masuk aja masuk. Ada sini aja panas. Rupanya kepanasan dengar orang baca hapsi. Kepanasan ini. Nah aja humap Jahidin. Aku aja muka ada panas ini kan ada. Mepa. Iblis jangan masuk. Rupanya iblisnya kada tahan dua, panas iblis. Han, bapak. Dengarkan yang sedangkan orang nang bemaulid, orang membaca nang apa tadi, membaca kasidah, kada sanggup. Padahal indahnya hati tenang mendengar. Hati tenang. Kita pamun sudah mendengar lagu-lagu tu kadang-kadang bisa juga sesadih-sadih gugur banyu mata. Dengar lagu Juni Iskandar. Ada lagu Juni Iskandar.
Percuma saja disayang-sayang kalau akhirnya ku ditinggalkan. Itu sedih benar tuh Pak Adah. Itu bini berselingkuh tak? Nah, makanya munaka yang itu kadang-kadang tatangi tangis dengar. Mendengar orang mengaji, dengar orang nang membaca maulid, kada suah tatangis. Kada ngerti, tanya jadi baca orang. Siannya, kasih sian. Nah, makanya oleh sebab itulah, ketika orang behari itu, ketika bermahalul qiyam, mahalul qiyam itu berdiri, marhaban ya nur al-aini, marhaban jaddal husaini. Aku suah betakon. Jeku ngapa bah lagu kayang itu taros? Kayak lagu behari. Sarik iden. Macam aku ni kada bisa aja lagu-lagu nah hanyar. Oi. Maka pian-pian jangan handak mau ubah-ubah lagu itulah. Aku medahkan darah. Banyak istilah kata orang-orang tuha behari itu bila bermahalul qiyam itu macam berjanji itu dua ni mau ubah lagu tu. Kayak behari itu bang lagunya. Kutaku ni ngapa bah je kok itu lagunya. Kada boleh je dan. Kada boleh itu kenapa aja kok? Rupanya lagu itu dari Sayyidina Ja'far Ar-Barjanji itu memang kayak itu lagunya. Jadi kada boleh diubah-ubah. Kekanakan wah ini harat. Bisa ulahnya kayak cindai. Ya Rasulullah Assalamun alaik. Tarai bahari. Di hadapan abahku baca. Bisa kada nang meloncat nang kada amok idin. Bisa isok hanya kawan naik rumah. Kenapa amok idin? Kada boleh idin diubah-ubah itu. Tetap ya Nabi salam alaika. Kayak itu pang modelnya. Bekekerasan urat hulu ke sini. Awak gin jumau pati bekekerasan dah juga. Kenapa? Maka bekekerasan mikrofon dah ada. Marhaban ya nur al-aini, marhaban jaddal husaini. Yakubah berang-berang lah kau membaca. Kada boleh jahidin. Oh my jako. Kada boleh membaca tu nang lagunya nang pertama jahidin kayak ini. Ini lagu nang kedua. Ini lagu nang ketiga. Ini lagu nang keempat. Ya kok kenapa maka kerasnya nang keempat nih? Nang keempat nih jah jawab bul jawab. Penyengarannya aja kok. Aku ketahu aja. Nah, makanya ketika mahalul qiyam itu Rasulullah itu hadir, makanya ketika hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupanya dah boleh kita rupanya jo orang bahari dulu kada boleh mau ubah lagu-lagu tadi karena itu lagu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika istilah kata dengan Habib ya Habib Anies di Solo gendangnya tuh aja kada boleh berubah. Nih catukan tuh udah boleh berubah. Kenapa? Karena menjaga adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu rupanya orang-orang tua dulu. Suara itu kan kayak yang itu sepertinya nadanya. Kenapa? Karena yang itu disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang seperti itu Rasulullah hadir, kita tundukkan kepala, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta apa? Yang pertama kita minta supaya kita dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan melihat Rasulullah? Bila kita diberi. Bila kita diberi. Pinta terus dengan Nabi. Tiap malam kita minta tundukkan kepala satu mat. Ya Rasulullah, aku ingin melihat engkau ya Rasulullah. Bisa saja sekali-sekali kita dibukakan hijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mahalul qiyam tadi itu. Rasulullah hadir. Ketika Rasulullah hadir. Itu makanya kita kada hingkat. Mengangkat kepala itu kada hingkat lagi. Kenapa kada hingkat mengangkat kepala?
kada sanggup Pak mengangkat kepala kita nih, tertunduk saja lagi kepala kita nih, karena Rasulullah tu hadir. Itu mun sekali-sekali kita kalau andai kata dibukakan hijab. Kalau kada kita dibukakan hijab ketika kita mahalul qiyam itu, ketika nanti kita bulik ke rumah teguring, kita teguring nanti ketika tertidur nanti kita bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Rasulullah, jangankan kita melihat muka Rasulullah, melihat istilah kata jubah Rasulullah saja kita berbahagia bukan main, Pak. Melihat jubahnya saja berbahagia. Kita ni kadang-kadang menteguring tu banyak bermimpi kajar ular. Jurang je mengkajar ular tu ada nang handak. Uja kawan, di mana patoknya? Nang sebelah kiri kah sebelah kanan? Uja nang kawan, aku patoknya di mana? Sebelah kanan. Kalau nang sebelah kanan, janda nang handak. Kalau nang sebelah kiri, itu gadis nang handak. Nah, aku jahidin sebelah kanan. Berdarah lija pulang patoknya toh. Wah jah. Banyak darahnya. Banyak darahnya. Tahan handakan kita kadang. Tahan handakan. Maka kadang-kadang lah mun bermimpi kejar ular itu bukan baik, Pak. Itu kita bermimpi dikejar jin. Dikejar jin. Bukan janda toh, Pak. Bukan jan. Hendak itu jin. Makanya mudahan jangan kita bermimpi dikejar ular. Nang kadang-kadang ada aja juga dikejar anjing. Sekali kejar anjing, kita sekali terbangun. Ngapa aja nang bini? Dada aja. Kejar anjing. Itu kejar jin. Makanya mun guring tadi itu bebacaan, Pang. Bebacaan. Apa nang bisa dibaca? Nya memang ada nang khusus nang dibacanya toh. Cuma nang khusus tu kadang-kadang banyak nang kada bisa. Jadi apa nang bisa aja dibaca? Apalagi kita pak tubuh kita ni memang istilah kata rentan terhadap diserang oleh jin. Kalau tubuh kita nu rentan diserang oleh jin, jangan tertinggal bebacaan ketika guring toh. Maka kita kadang-kadang diserangnya uja orang beheri permaya. Kalau ketika kita jaga kada kana, ketika guring kana. Datanginya. Aku karap kana datangi bila aku menghantam melawan istilah kata jin. Datanginya kena. Datanginya waktu guring itu datanginya, tapi dia suah kalah. Tubang untungnya kada suah kalah. Bila nya hendak kalah kok bangunna lagi aku. Bekelawak lagi. Bila hendak kalah bangun lagi. Beduduk lagi hilang kayaknya pulang. Nah, makanya kita dapat melihat Rasulullah mislahus nikmaraina. Qamtu ya wajhas syururi. Kada pernah kami melihat seumpama engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bila melihat kepada Rasulullah, bahagianya bukan main. Pasti bahagia, Pak. Pasti bahagia dah. Kada mesti lagi, pasti sudah berbahagia bila melihat Rasulullah itu. Makanya mun kita melihat Rasulullah tuh pasti kita tertunduk. Kada sanggup kita mengangkat kepala kita. Kenapa kada sanggup? Karena memang tidak sanggup kita melihat ketampanan Rasulullah. Makanya Rasulullah tuh anta samsun anta badrun anta nurun fauka nuri anta insi rurangani anta mis bahus. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
ya Habib salam salawatullah alaika. Tuh Sayyidina Ja'far al-Barjanji mengumpamakan engkau bagaikan matahari ya Rasulullah. Itu bisa istilahnya memajaskan nara, padahal Rasulullah nurun faukan nur, cahaya di atas cahaya. Kenapa mengumpamakan seperti matahari? Coba muka ada baca ya, esok pagi lihat setengah jam jadi metihi matahari itu nah. Itihi, talah metihi pingsan nam. Coba hatarai mentahawan ni sanggup. Kecuali pakai kacamata nang anti radiasi itu. Mun pakai mata kita langsung setengah jam jadi yang talah metihi tu lain rasanya. Kayak kita minum tuak. Aku tersambut tuak dari nari. Canggih benar wah ini dah. Jam berapa dah? Sampihan deh. Nah. Sadang ampihan. Hah. Ampihan kah? Memenit lagi. Aku terserah pian aja. Bila bertiga nang tegureng ampih kok. Ya, 10 menit lagi. Ayo ah. Positif kok ampih. Yang kedua. Ya. Yang kedua. Yang kita pinta dengan Rasulullah ketika berdiri apa? Supaya kita diakui oleh Nabi. Pian ada surat keterangan tentang diakui Nabi? Nah. Ayo. Kita shooting pun tidak ada belum surat. Siapapun orangnya tidak ada belum surat kau ku akui. Adalah. Tidak ada, aku geng tidak ada. Bujur. Makanya kita minta dengan Rasulullah supaya kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saikong pun kita kada ada belum surat, ni surat tanda tangan Nabi Muhammad kau diakui sebagai umatku. Ndak ada. Tapi apakah kita ni sebagai diakui Nabi? Kadang-kadang kita ni ngaku-ngaku aja kau umat Nabi, kau umat Nabi. Tetapi kadang-kadang pengakuan saja belum tentu diakui Nabi. Makanya kita minta dengan Rasulullah. Ketika minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mahalul qiyam tadi, aku minta kepadamu ya Rasulullah supaya aku ini diakui ya Rasulullah. Kalau di dunia ini kita kan diakui gampang. Kada diakui di tembilan hulu, pindah tempuling. Bujur kada? Kada diakui tempuling, pindah Sungai Salak. Sungai Salak kada nang kada diakui, pindah tembilan kota. Bisa gampang. Tetapi nanti ketika di hari kiamat kada diakui oleh Nabi, ke mana kita cari Nabi? Datang ke Nabi Adam saja. Takajud Nabi Adam melihat, mana halo ini siapa aja Nabi Adam? Takajud Nabi Adam melihat, kenapa? Kita nih haloi. Hah? Haloi. Siapa aja Nabi Adam kau? Kenapa? Karena Nabi Adam kenal. Ya Nabi Adam, aku sebagai umatmu. Ujar Nabi Adam, aku gin ngalih. Nah? Ngalih. Makanya ketika Rasulullah ketika hendak meninggal dunia, minta kepada, bertanya kepada Jibril. Wahai Jibril, bagaimana nanti tentang umatku ya Jibril? Lalu Jibril narangkan, Muhammad, umatmu akan dimasukkan dahulu ke dalam surga, baru nanti umat-umat yang lain baru dimasukkan ke dalam surga. Kalau kada habis umat Nabi Muhammad, kada belum umat yang lain. Han untungnya. Begitu Nabi mencintai kepada umatnya. Cuma kita nih aja kadang-kadang ingat juga kalau Nabi. Kadang-kadang sedikit saja sila kata, jurang dremaan bemaulid. Nah aja. Dremaan pulang. Berapa aja orang dremaan? Jurang tasarah aja. Banyaknya aja. Oh, mau. Hendak dicintai Nabi. Banyaknya aja.
Nyaku nah ada aja nah 10 ribu nah aja diam. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kan kami Sungai Salatok itu aja pang juga. Dermaan. Nyaku berapa dermaan? 20 ribu Ustaz aja. Nah nyaku nah. Song-song lah Ustaz. Kada payah lagi dia song-song aja kok. Itu kada banyak. Malu kita dengan Nabi. Sedikit juga kita. Tapi kadang-kadang. Maaf lah. Kusambat lah. Kalau istilah kata hagan istilah kata orang main bal kata nang main bola tuh kah kesebelasan oleh sanggup mencatar ke Afrika sana nang godok kenal nang hirang tuh sanggup mengeluarkan duit demi satu nama saja tapi dengan berkorban untuk Nabi Muhammad mana ada. Aku medahkan bujur-bujur aja. Siannya Rasulullah. Kalau sudah istilah kata, wah, hari ini kesebelasan ini. Nah, kesebelasan dari itu. Kulihat di TikTok, aku melihat di TikTok, ya. Kadang 4 nonton aja aku. Ah. Nah, dalam hatiku bangsa kayang itu, penceramah, ada datang sawer juga. Bujur nang benyanyi benyanyi toh ada dan tukang sawer padahal suaranya kayak tuner ya aku tuh berujar bersano beristilah kata nang baca ceramah bersesalawat dia ada dan tukang sawer karena kan tadi haratnya suara dia ada nang menyawer ada lah kau kena sawer. Kan bujur. Ini kadang-kadang kulihat dan di TikTok tuh kulihat. Lagunya bukan pang kadang-kadang bukannya baik benar lagunya. Lagu nang biasa lagunya. Lagu yang nang dua nang cuma kamu datang nah menyawer. Sa ini tuyukan duit. Nah. Nah. Sekali dipintai hagan pemaulitan. Oh my. Panya aja malam ini dimakan. Jurang nasi bungkus. Ma aja nasi bungkus. Tuh ada anak itu. Kada apa-apa ada. Kada apa-apa. Bagus saja. Ba. Bagus saja. Mudahan diberikan hidayah oleh Allah. Itu aja. Jangan kita doakan kada baik. Mudahan diberikan hidayah oleh Allah. Kami Pak di Sungai Salak itu ada juga. Jurang Ustata. Kalau beliau tuh empat menyumbang, seminggu hujan tuh satanya. Jaku gair juga mau nyumbang salah seminggu hujan nek. Tenang saja aja kok. Mudahan ku doakan. Bila ada bemaulitan ku undang. Bila ada bemaulitan ku undang. Hujungannya bila ku undang 10. Banyu datang. Sepuluh. Mbak tu undang pulang 20 banyu datang pulang. Nah kan, nya diundang, didoakan sambil didoa, doakan mudahan ya ku terbuka hatimu, dibuka hatimu mudahan keluar duitmu. Sakalinya pak membangun kami sebelah, kebetulan karena ada orang yang bawa kap 70 juta, panas telinga hidin dengar. Orang mana Ustaz ya yang 70 juta tuh? Jaku orang tembilahan. Orang Sungai Salak belum ada lagi. Aku udah kan belum ah. Apanya nang kurang Ustaz ya? Pasir kurang aja kok. Semen kurang. Anu kurang. Apanya keramik. Sakalinya beparak. Kayak apa keramiknya Ustaz ya? Nyeku barang-barang bentu eh. Nih, nang beberang anak 60 ka 70 ka. Ada bagus Ustaz ka itu aja. Nah, jeku ada harapan nek. Eh. Nang kayak apa jeku nang bagus. Ku peragah kada tahu dah kok. Yang granit itu Ustaz aja yang bagus. Mahal Pak aja kok, udah sanggup aku nukar. Duitnya kada ada aja kok.
duit kas ni je ku kada banyak. Tenang aja Ustaz aja, kena aku nukarkan. Berapa perlu Ustaz ya? Paling kurang 100 je ku kotak ya. Tenang, biar aku nukarkan sorangan. Sekalinya kekawanan betakon. Ustaz ya siapa nama nyumbak? Je ku nang itu. Je ku hati-hatilah hujan seminggu. Iya li Ustaz ya. Je ku iya. Kami dosa tanya minta-minta kada suah kau minta aja kok aku kada aku nuakan aja. Nah, nya bisa minta lawan doa lain. Kalau minta 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 sumbangan, demoh den. Tapi doakan ya Allah mudah-mudahan terbuka hatinya. Nah, mudah-mudahan nang ada menyumbang sedikit hagan bemaulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun depan mudah-mudahan belajar rezeki, mudah-mudahan setengah. Setengah apa tau? Setengah sebelah tangan. 500. Mudahan. Amin. Kita doakan aja. Kita doa. Akan. Nah, makanya oleh sebab itulah. Nah, sedang ampih dah, Nek. Jam berapa dah? Hai. Ini mana nang bujur, Nek? Jam kukah, jam situ kah? Jam kuning agak terlambat sikit. 5 menit pas lah. Nah, iya toh. Nah, maka mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga. Pintaan yang ketiga. Tundukkan kepala. Minta di hati nerah. Kada payah disebutkan di lidah, di hati aja. Karena Rasulullah tuh tahu. Ketika di hati itu, ya Rasulullah, aku ingin minta kepada engkau, ya Rasulullah, aku ini diberikan syafaat. Diberikan siapa? Syafaat. Makanya Imam Nawawi membagi kepada syafaat itu kepada 5 bahagian. Syafaat yang pertama, pertolongan ketika nanti di Yaumil Mahsyar. Ketika di Yaumil Mahsyar itu, ketika kita dibangkitkan daripada kubur-kubur kita, kita nanti menuju Yaumil Mahsyar tuh tenang merasa kada kepanasan. Kenapa? Karena di Yaumil Mahsyar itu di atas kepala kita ada matahari. Panasnya bukan main. Tapi kalau kita yang dapat huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwa limuntahimi turja syafa'atuhu, ya Rasulullah, kami berharap supaya mendapatkan syafaat engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti ketika kita dibangkitkan daripada kubur-kubur nanti kita merasa nyaman berjalan dingin rasa berjalan nanti di Yaumil Mahsyar itu menunggu kita istilah kata dipanggil di hari kiamat nanti. Makanya perlu nanti istilah kata ngaran-ngaran tuh nang baik-baik ngaran ulama-ulama itu supaya kita ini cepat dipanggil nanti. Kalau kita cepat dipanggil kada usah jauh. Ketika pemilihan tadi itu kita datang daftar dipanggil kita langsung kita cocok di situ selesai bulik kita nyaman lo kok. Mun kita datang ke situ kaina hulu aja denganmu bermasalah. Umpama duduk kawa terus nunggui tarusnya. Jam 1, jam 12 lewat hanyar kita diproses indih kita hanyar boleh memilih umpama kayak itu kan di dunia aja contohnya. Kalau kita di akhirat nanti encap dihiau dermawan lah kasih alham dululah kerja kelak dululah ya beduhulu tak beduhulu. Sedangkan ketika beduhulu tu juga belum tentu kita selamat. Tapi dulu dia dulu dia apa dipanggil. Tapi belum tentu kita selamat. Ditimbang di situ dulu amal ibadah kita. Makanya kita mengharapkan syafaat nah surbannya Rasulullah. Bila tak kurang sikit andak Nabi surban. Tak kurang. Kurang sedikit. Kurang setengah mata. Andak Nabi nah berat pulang. Jadi berat manang awak nah. Untung kita, maka mudah-mudahan kita ini diberikan syafaat oleh Rasulullah. Rasulullah cinta, kita juga cinta. Rasulullah sayang, kita juga sayang. Rasulullah istilah kata
memelihara kepada kita, kita juga pelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelihara maulidnya, maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lestarikan maulid-maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ada berjenjangan nanti istilah kata yang tukang baca cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan terjadi di kampung kita ini. Itu nang ketiga, minta supaya diberikan syafaat. Selanjutnya cukup sampai sekian. Mas, empih lagi aku. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusan di dunia wal akhirah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.